Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Rahimahullah taala. Qala Al-Imam Al-Ghazali Al-Wazifatul Khamisatu Wazifah yang kelima daripada orang yang ngajarin ilmu seorang guru ada mempunyai di sini delapan wazifah, delapan tugas. Jadi kalau kita menjadi seorang guru, kita sadar kalau kita punya tugas. Nih Imam Ghazali memberikan pendapatnya yang luar biasa. Cerdasnya Imam Ghazali. Di zaman sekarang ada orang yang mencela Imam Ghazali. Ya. Yeah. Orang, orang orang ya yang benci akan para ulama. min zalik. Dibilang Imam Ghazali nggak paham hadis. Hadisnya banyak yang dhaif, ya. Sampai diumumkan oleh mereka dijelek-jelekin seperti itu. Ini namanya Ya, seorang yang tidak punya adab, yang terlalu berani kepada ulama. Na'uzubillah summa na Padahal sepakat para ulama, Imam Ghazali itu julukannya apa? Hujatul Islam. Dalilnya Islam. Jadi ketika ada suatu permasalahan yang pelik, yang susah dihadapkan kepada Imam Ghazali. Cari keputusan yang hebat datang kepada Imam Ghazali. Hujatul Islam di zamannya. Imam Ghazali itu namanya bukan hanya di kalangan mazhab. Bukan hanya di kalangan mazhabnya saja beliau terkenal. Di luar mazhabnya terkenal bahkan bukan hanya di dalam agamanya saja Islam, di luar agamanya, yang namanya Imam Ghazali, tampak. Kecerdasannya, Masya Allah, luar biasa Imam Ghazali. Beliau punya kitabnya, Al-Munkiz minal, minal Dolan. Masya Allah, di situ beliau menjelaskan ilmu yang luar biasa. Beliau mampu menelaah tentang ilmu filsafat dan beliau enggak pernah pakai belajar ilmu filsafat, beliau telaah sendiri. Dan beliau paham tentang itu dan beliau bikin kitab itu. tahafutul Beliau membantah orang-orang filsafat. Kalau beliau bantah berarti apa? Beliau paham akan filsafat. Ini ada orang sekarang mencela menghina Imam Ghazali. Astaghfirullahalazim. Jangan sampai kita mencela ulama. Lantaran kita belum paham. Jangan ini kalau kita enggak ngerti apa yang dikatakan ulama, dengarkan. Lalu kalau kita pengen juga tahu, tanya, datang kepadanya. Apa ya maksudnya kalau misalnya belum paham? Tanya. Jangan ngambek aja, pokoknya langsung jelekin orang. Tanya apa maksudnya ya? apa ya? Kayak begitu. Jangan kita hakimin ulama hanya berdasarkan keilmuan kita yang sedikit. Apalagi kita tahu beliau umpama Masya Allah sudah banyak ngajinya, sudah banyak ilmunya. Pasti ada pertimbangan yang matang. Bagaimana ulama seperti kelas Imam Ghazali. Enggak mungkin bisa diterima orang sampai, ya kalau ya enggak ilmunya banyak, ya amalnya banyak. Kalau orang sekarang nulis kitab, ya banyak kutipan kutipannya, lihat laptop ya, copy paste-nya. Kalau Imam Ghazali enggak nulis saja udah tuh. Allahu Akbar. Terus terang saya nih kalau lagi ngaji kitab ini itu saya mutolanya luar biasa. <laughs> saya mutolanya itu, masya Allah. Ya. Kita renungkan, kita pahamin. Oh ini luar biasa Imam Ghazali. Ya. Jadi jangan sampai kita mencela ulama. Jangan sampai. Apalagi kita langsung memutuskan beliau sampai kita bilang sesat. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Jangan sampai begitu. Siapapun. Yang kelima tugas seorang pengajar adalah innal mutakaffila bi ba'dil ulumi yang bagi allayaqbaha fi nafsil muta'allimi al-ulumallati waro'ahu kat kamu alimil lugati iz adatuhu takbi'u ilmil fikih. Innal mutakafila sesungguhnya seorang yang menjamin maksudnya apa nih sesungguhnya seorang guru yang bertanggung jawab katakan begitu ya ini kan susah ngartinya apaan ini mutakafila ya Ya, kalau kita pikirin artinya apa, sesungguhnya orang yang menjamin artinya seorang guru itu ini kan bahasa-bahasa Allah. Berat ini bahasanya, bukan bahasa umum. Ini bahasanya mutakafil, jadi seorang guru itu mutakafil bertanggung jawab kepada muridnya. Artinya seorang itu mempertanggungjawabkan keguruannya. Seorang guru yang bertanggung jawab bibadil ulumi dengan sebagian ilmu-ilmu ya. yang bagi seyogyaknya dia itu allah bahak tidak boleh dia itu ya, mengkejikan atau melecehkan. Enggak boleh dia melecehkan fi nafsil muta'alimi pada diri orang yang belajar. Al-uluma akan ilmu-ilmu allati waro'ahu yang dibalik itu. Kamu alimi lugati se seperti seorang pengajar bahasa. Iz karena adatnya takbi'u ilmil fikhi melecehkan ilmu fikih kata orang bahasa lugo ya apa nahu sorok balago mantik yang ahli bahasa adat tuh adatnya berarti karena adatnya berarti tidak biasa biasanya itu udah jadi adat udah jadi adat apa takmir ilmu fikih melecehkan ilmu fikih. Ya, ilmu fikih mah gitu doang. Misalnya begitu doang. Nih. Mantik. Nih, balago. Bisa enggak begini? No. Oh. Mencela. Jangan kayak begitu tuh. Hormati, hormati. Oh. Ilmu hormati ilmu. Nih, jadi, dikatakan innal mutakafila, sesungguhnya orang yang menjamin seorang guru yang mempertanggungjawabkan, seorang guru yang bertanggung jawab dengan sebagian ilmu-ilmu. Kalau dia memang bertanggung jawab dalam dalam bidang ilmu, maka siogiatnya jangan dia melecehkan ilmu-ilmu yang dibalakang itu, yang dibalik itu, selain ilmu dia yang dia lagi ajarin. Dia lagi ngajar mencela ilmu yang lain. Jangan tuh merasa ilmu yang kita pahamin yang kita bisa lebih hebat, yang lain enggak hebat. Jangan sampai begitu. <tuh> wa muallimu atau wa muallimi gitu boleh juga kamu muallimi lugati wa muallimul fiqh tuh taghmiil ilmil hadis wa dan seorang pengajar fikih ini fikih tadi sudah dicela tuh fikih sama orang ahli bahasa dan sekarang fikih mencela lagi nih <laughs> seorang ahli fikih seorang pengajar fikih adatnya melecehkan ilmu hadis dan tafsir ada tuh takbihu ilmil hadis wa tafsir kebiasaannya melecehkan ilmu hadis dan ilmu tafsir kata ahli fikih kata pengajar ilmu fikih ya ya ilmu hadis ilmu tafsir ngutip-ngutip doang nih fikih nih mikir <laughs> ini jangan kayak begini seorang ahli ilmu enggak boleh menghina berarti zaman dulu udah banyak terjadi nih begini. Ya, yeah. berarti zaman dulu udah banyak terjadi begini. Mencela ahli ilmu lain. Yeah. Menghina ahli ilmu lain. Jangan seperti itu. Ini ahlinya aja enggak boleh kayak begini. Bagaimana yang kagak bisa? Mencela orang yang bisa kiai dicelak, ulama dicelak, diremehkan. Jangan sampai itu. Enggak bisa papa mencela orang. But, orang buta mencela orang lihat kan bodoh. Kata orang buta tuh orang bodoh banget ya. Padahal dia enggak bisa ngelihat masih mencela orang aja kan kebangetan. <laughs> Jadi yang bisa jalan lancar dicela murah yang buta. Orang bodoh banget situ. Ya. Orang cakep banget bisa jalan lancar di celah-celah sama orang buta kan bodoh benar. Ibaratnya tuh orang nggak bisa baca orang buta. Orang yang bisa baca orang pintar. Dibodoh-bodohin sama orang yang buta. Berarti apa? Buruk sekali. Yang pintar aja enggak boleh mencela orang yang pintar. Apalagi yang bodoh mencela orang yang pintar. Nauzubillah, summa nauzubillah min Kayak apa? orang miskin nasihatin orang kaya dalam mencari uang. Ya. nyari duit biar bener bang, biar kaya. Orang miskin ngomong begitu sama orang kaya. Jadi sentil sama orang kaya. <tuh> Jangan sampai begitu. Jadi wa muallimil fikhi dan orang yang ngajarin fikih ada tuh biasanya takbih wa ilmil hadis wa tafsir. Biasanya adatnya itu ya adatnya itu ya melecehkan ilmu hadis dan ilmu tafsir. Apa katanya wa anna dzalika naqlun. Naqlun mahdun atau naqlu mahdin wa sama'in atau wasima'in. wa huwa sya'nul ajaizi wa la nazara lil aqli katanya begitu wa anna zalika dan bahwa demikian itu naqlu mahdin kutipan murni murni kutipan itu boleh ngutip orang ahli hadis mau ahli fikih ahli hadis ahli hadis ahli tafsir boleh ngutip nih ahli fikih nih mikir makanya kata guru saya dulu ya ya ada guru usul fikih kata beliau ahli fiqih itu orang pinter-pinter ngelihat <laughs> begini bener juga sih <laughs> karena memang dia pikir mikir dia makanya dalam fiqih banyak yang namanya iftiradi pengandaian walau walau jikalau 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 Bagaimana kalau ada anjing kawin sama orang Lalu beranak orang Lalu orang itu berkhutbah Apakah sah khutbahnya? Lalu orang itu berpegang tangan sama kita Apakah najis tangannya? Hmm. Pikirin dah <laughs> Itu kerjaan orang pikir itu begitu Jadi kata ahli fikih tentang ahli hadis dan tafsir, pengajar fikih ngomong kepada orang yang ngajarin hadis, ngajarin tafsir bahwa itu mah kalau belajar tafsir hadis itu mah naklu ma'din itu mah murni boleh ngutip sama'in murni boleh dengar doang itu mah wa huwa sya'nul ajaiz itu mah keadaan orang-orang lemah wala nazara lil aqli itu mah enggak perlu pikir Bahasa langsung begitu. Enggak adanya ya telaah bagi akal. Itu tidak memerlukan pikiran yang begitu mah. Tinggal ngutip doang katanya begitu. Ini enggak boleh kayak begitu. Wa muallimil kalami ya, atop lagi ke sana ya. Kalau mau jadi muftadalah boleh-boleh aja, ya kita atopin aja. ka muallimil lugati Wa muallimil kalami yanfiru anil fikhi wa yaqulu zalika furuun wa kalamun fi aidin niswani. Fa aina zalika? Minal kalami fi sifati rahmani. Wa muallimil kalami dan orang yang ngajarin kalam yanfiru anil fikhi ini sekarang orang fikih ya, giran fikih dicelak. Ya. Orang fikih, orang ya, yang ngajarin ilmu kalam itu memandang sepi daripada fikih. Apa dia bilang? dia berkata, dari kefuruan itu ada cabang. Fikih macam cabang. Ini kalam, akidah, pokok. <tik> ya. wahwa kalamun ya. itu adalah omongan fihaidiniswan aidi pada keadaan orang lupa. Fa'ainah dari kalam fi sifat rahman maka di mana demikian itu daripada membicarakan pada sifat Allah yang bersifat rahman. Nih yang hebat nih ngomongin tentang kalam, Mem, apa, membicarakan tentang sifat Allah. Ya. Nih yang hebat nih. Yang hebat ni kalam tentang usuluddin. Pokok dasar agama kalau fikir mafuru cabang. Jangan kayak begitu. Fa akhlakun akhlaqun mazmumatun lil muallimina maka ini adalah akhlak tercela bagi para guru. Guru Jadi jangan sampai jadi guru celak sono celak sini. Sekarang terjadi kan begitu ya. Bahkan pakai YouTube lah gitu ya. Disimpan Ustadz Subhat Innalillah wa Inna Ilaihi Ustadz dibilang Subhat. Coba lihat itu di YouTube. Ustadz Subhat bukan Ustadz Subhan bukan Ustadz Subhat. Innalillah. Itu orang wahabi ngomong. Ustadz kita dibilang begitu. Ustadz, kita. <laughs> Ustadz Suhan. Astagfirullahaladzim na'udzubillah. Segitu. Ini. Itu. Ini jangan sampai kita kayak begini. Inna wa inna lillahi wa inna lillahi di ini apa namanya uh, galang merah gitu ya, ya, dilarang parkir gitu merah <laughs> Astagfirullahaladzim inna wa inna ini lebih dahsyatan sekarang daripada dulu nih. Imam Ghazali sudah menyitir ini dulu sekarang terjadi jadi itu kalau ada yang kayak begitu tuh namanya tuh ya dia namanya apa? Lebih jelekan lagi tuh akhlakun mazmumatun fazi akhlakun mazmumatun lil muallimin. Ini adalah akhlak yang tercela bagi para guru-guru. Berarti ngerti agama enggak nih? Bukan ngerti lagi guru. Ngerti banget. Mencela, mentakzir. Apalagi sampai dikata ustaz Subuhat. astagfirullah Subhat. Mengada-usah-usah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rasulullah. Nih orang Wahabi banyak kayak begini. Kita jangan sampai begitu. Yang bagi yaukinya anta jitaniba. Engkau jauhkan. Engkau jauhkan tuh yang kayak begitu. Kalau ada seorang pengajar yang kayak begitu, jauhin. Jangan dengerin. Emang kalau dia lagi jelasin tentang akhlak, cakep banget. Jangan dengerin. Ganti yang lain. Ganti yang lain. Yang ahli sunnah wal jamaah. Emang dia ngaku ahli sunnah wal jamaah juga lagi. <laughs> Cari yang mana? Yang Ya, pokoknya Insyaallah ya cari yang ikut maulid yang mau maulid yang bertasawuf itu Insyaallah orang kita insya Allah. Hmm. yang bagi seyogianya antar jitani engkau jauhkan jadi ini sudah terjadi di zaman Imam Ghazali bahkan lebih buruk dari sekarang sekarang lebih buruk lagi hmm. bal balil mutakafilu bi ilmin wahidin yang bagi ayuasi ala mutalimi tariqa taalumi fi kaini. Bahkan balil mutakafil orang yang seorang guru yang mutakafil mutakafil artinya orang yang menjamin, yaitu seorang guru yang bertanggung jawab. Seorang guru yang bertanggung jawab bi ilmin wahidin dengan satu ilmu yang bagi seyogianya dia seorang guru yang bertanggung jawab ayuasi'a memperluas al-muta'ilimi atas orang yang belajar toriqa ta jalan belajar fi ini pada yang lainnya kalau dia enggak bisa tentang ilmu ini suruh belajar sono saya bisanya cuma Quran doang nih ya ini udah sekarang kamu udah bisa Quran sekarang kamu ngaji sama si sama ustaz anu dah sama kayak anu begitu Jangan tuh murid ditekan mulut, jangan kemana-mana, enggak berkah. Eh, enggak begitu. Ya, jangan begitu. Bahkan jadi wajib kita pindah. Awi di Quran doang, masa Quran doang, belajar Quran wajib pindah. Belajar, belajar tentang apa? Bahasa Al-Quran, sorobnya, nahunya, belagohnya, mantiknya, belajar yang lain-lain lagi, tasawufnya, ya tauhidnya, ulumul Qurannya, ulumul hadis, semuanya. belajar. Makanya ya sejak dini kita belajar tuh semuanya ilmu. Nanti kita biar jadi tokoh, orang mau minta apa ada gitu. Wa in kana mutaqafilan bi ulumin sekalipun dia itu ya orang seorang guru yang bertanggung jawab dengan ilmu-ilmu fa -ilmu. ya. dan jika dia itu wa in kana mutaqafilan bi ulumin dan jika dia adalah seorang guru yang bertanggung jawab ya, menjamin itu dia bertanggung jawab maksudnya orang kalau menjamin kan bertanggung jawab mutaqafil yang membagi seyogianya ini seorang guru ayura'ya tadrija dia menjaga akan berangsur-angsur fitarqiyatil muta'alimi dalam menaikkan meninggikan orang yang belajar min rutbatin ila rutbatin dari satu derajat ke satu derajat yang lainnya jadi ajarin murid tuh satu persatu pertama ilmu ini ya kalau kita di sini itu yang kita buat ya. Itu saya buat kurikulum itu itu bukan tanpa pemikiran, itu dipikirin dulu tuh. Ya, dari yang paling mudah terus sampai yang paling susah. Pertama yang kita ajukan adalah bagaimana supaya bisa baca. Yang pertama baca. Bagaimana supaya bisa baca? Makanya dikasih apa? Ilmu saraf udah bisa ilmu sorok baru ilmu nahu setelah udah belajar satu semester ilmu sorok ilmu nahu alhamdulillah pakai metode kita asilati semester kedua kelas satu terapan ilmu nahu jadi nahu terapan itu pakai kita fatul Qorib penerapannya gimana tuh hasil kemarin diterapin di situ. Nah, udah bisa baca kelas 2 naik semester 1 akhlak. Ini pertama saya taruh akhlak. Adab ya. Kita kasih kitab Ta'limul muta'alim Karena ilmu akan masuk dengan akhlak. Jadi yang pertama akhlak dulu, tapi yang pertama sekali adalah baca kitab kalau nggak bisa baca, ya kagak bisa. Lihat kita kalau sekolah SD, yang diajarin apa dulu? Baca. Ayat yang turun apa? Surah Iqra. Baca. Jadi baca dulu, baca. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa baca, ya kagak bisa. Nah, kita ajarkan akhlak. Semester 1, kelas 2. Semester 2, kelas 2, kita ajarkan. Udah akhlak, baru akidah. Ya. Itu ada pemikiran semua itu. Kita ajarkan akidah. Setelah itu kita ajarkan ya apa? Fikih, tasawuf, baru ulumul Quran, hadis, terus begitu. Sampai yang terakhir ya tentang sejarah sejarah itu penting, mesti kita belajar, enggak boleh enggak. Sejarah itu penting walaupun sedikit kita belajar. Biar kita tahu. Sejarah tuh paling susah lah, tuh pelajaran tuh ya. Iya, <laughs> paling susah. Ya, sejarah yang terakhir ya. Kemudian ya setelah itu kita kasih belajar berdiskusi. Diskusi diskusi juga perlu belajar itu. Bahsul Masail itu perlu belajar. Enggak bisa nih, umpama nih kelas 1 walaupun badannya gede gitu ya, suruh Bahsul Masail, enggak bisa. Kalau belum punya ilmu. Harus punya ilmu dulu. Dulu ya. Saya mengadakan Bahsul Masail. Pas mula-mula buka pesantren. Ternyata enggak bisa mereka gede gede semua ingat ya. Enggak jalan tuh. Bengong aja apa ya. <guluh> ingat ya. Enggak bisa. Kenapa ilmunya belum mapan, belum bisa. Saya berpikir di situ oh, belum bisa ya. Apa yang kurangnya? Oh. Ya. Ternyata emang enggak bisa kita paksakan. Akhirnya saya narik diri nanti aja dah. Nah, udah udah ya. Alhamdulillah udah kelas 6. Ya. di situ saya suruh untuk bahasul masail baru bisa. Itu jadi apa? Perlu proses pembelajaran. Artinya apa? Itu uh, tadrij. Ya. Seorang guru itu harus tadrij. Bagaimana? Di sini kita belajar sorot asilati. Kalau orang yang ya yang udah ngaji Kayaknya tuh belajar asli kita baru-baru kayaknya cemen, cemen, cemen tahu cemen, culun, gampang lah gitu, gampang banget gitu ya. Justru ketika kita ngelihat ada seorang ngajarin begitu gampang, itulah kehebatannya. Seperti ada suatu kitab kok gampang sekali ini bacanya, itulah kehebatannya. itulah kehebatannya beliau bisa mempermudah itu yang Ya. ketika belajar oh gampang ya ngerti itu berarti hebat paham arti itu paham betul dia tentang itu jadi orang ketika paham betul tentang itu jadi mudah tapi ketika orang nggak paham dia ngajar apa yang terjadi bingung yang yang belajar apaannya karena yang ngajar juga bingung gitu. Begitu. Ya, jadi tadri, pelan-pelan ya ngajarin. Pertama kita belajarin sorop itu pertama pelan satu satu. Ya. Yang pertama kita ajarin apa sorop lugawi terus kenapa kenapa kita taruh sorok lugawi itu ada pertanyaan besar itu bukan sembarang itu umumnya orang pakai awalnya istilah kalau kita enggak pertama soropnya lugawi kenapa nanti ketika disorop as istilah bisa melugawikan semuanya kepake terus kenapa itu kita ya kita enggak taruh di situ yang moktal di awal ya. kalau belajar udah moktal udah susah aja gitu ya moktalnya kita taruh di belakang entar udah bisa semua baru kita kasih moktal oh ternyata begini baru paham jangan dibilang ini kurang nih mu'tal enggak ada eh, ente enggak paham tanya kepada yang bikin kenapa enggak taruh moktal ada juga yang mengatakan kok ini enggak lengkap ini Mana mulhaknya? Emang sengaja dibuang supaya apa? Supaya kagak pusing yang belajar. <laughs> Kenapa? Karena sama aja. Yang mulhak sama yang biasa. Apalagi untuk pemula. Untuk pemula itu harus yang gampang-gampang. Oh itu, iya. Begitu. Ini namanya udah apa? Udah apa? Udah hasil telaah. Yang buat berarti udah paham banget, udah ngerti tentang ini begitu iya jadi iya apa itu udah hasil pemikiran-pemikiran makanya mudah gampang tulanya kita belajar, belajar sorop itu baru-baru sorop susah banget tapi kalau sudah hafal itu sorop paling gampang tadinya kira-kirain kita nahu paling susah uh, nahu paling susah uh, sorop paling susah nahu mah gampang ketika kamu sudah belajar asilati sorop sampai selesai hafal, sorop paling gampang nahu itu nanti tidak bisa nahu gampang lagi kalau nggak bisa kan ya susah itu karena nggak bisa gitu ya, ya. susah karena nggak bisa jadi kata Imam Ghazali tantric seorang guru yang bertanggung jawab itu harus tantric pelan 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 makanya beruntung kita punya metode di sini asilati cara cepat membaca kitab kuning beruntung sekali kita orang-orang ya nggak semua ada yang masih bingung metodenya apa ya kok santri kagak ada yang bisa gitu itu banyak yang kayak begitu metodenya apa ya kok santri nggak ada yang bisa padahal santri udah banyak ribuan udah mahal gitu. oh, santri nggak bisa apa ini tapi kita alhamdulillah Allah kasih bihaulillah wa kuatillah kita punya metode. Itu udah paham, udah. Kita udah punya cetakannya luar biasa. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi, tantriknya sebagaimana kita di sini, kita udah tajrid. Sudah, udah, sudah dipikirkan semua itu ya. Berlahan-lahan ya. Uh, berangsur-angsur tajir itu mengajarkan murid itu berangsur-angsur dia ajarin begini 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 enggak langsung brok semua enggak pelan-pelan 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 ya yeah. seperti nahu kamu bisa bayangin itu itu belajar sorok dulu kemudian nahu kemudian baru terapan yeah. ada orang yang pengen udah semuanya nahu ama sorok langsung bareng-bareng akhirnya pusing <laughs> itu namanya enggak tadrij yeah sarap dulu marunahu. Ya, sama tadi as apa tasrif lugawi dulu baru tasrif istilahnya tadrij. Tangganya. Ya. Jadi berurut, ketika dia berhenti di tengah dia enggak bisa jalan. Kenapa? Tangganya putus. Karena dibuat itu. Apa namanya? Uh, sistematis dari awal sampai akhir. Begitulah seorang guru semestinya memikirkan itu. Seorang guru apa? Al-mutakaffil bi ulum. Seorang guru yang bertanggung jawab. jadi nanti ketika kita sudah menjadi guru, mesti bertanggung jawab. InsyaAllah, kalau kita bertanggung jawab, nanti akan diangkat oleh Allah, akan ditetapkan seorang guru yang berhasil. Ketika berhasil, naik. Yang tadinya ngajar TK, jadi ngajarin SD. Ketika sukses ngajarin SD, naik tingkat ngajarin SMP. Allah nilai lagi ngajarin SMP tingkat SMP. Lulus naik ngajarin SMA. Lulus ngajarin SMA, Allah lihat luluskan yang naikin kan Allah, yang tempatin Allah. Naik apaan? Mahasiswa ngajarin mahasiswa. Udah lulus ngajarin mahasiswa, ganti ngajarin Dosen udah lulus ngajarin dosen, ganti ngajarin apa di atas dosen apa rektornya. tuh rektornya? <tuh>. Itu Allah, semuanya yang atur itu semua Allah. Makanya, ketika kita jadi seorang murid, jadilah seorang murid. Murid itu apa sikapnya sama guru? Bagaimana? Ketika dia melakukan sebagaimana seolah-olah seperti murid, sebagaimana murid nanti dia naik. Ketika udah ditetapkan oleh Allah, nih, murid udah lulus, nanti jadi guru. Seorang murid kira-kira ngapain yang bagus? Sikapnya sebagai murid apa, kira-kira gitu. Jadi, ingat yang naikin kita bukan manu. Sia Allah, yang tempatin kita bukan manusia Allah. Jadi salah kalau kamu cari muka. Lagi ada guru, Iya yeah. Oh, gimana gitu. Supaya naik, salah. Kagak bakal naik, bahkan kebencian yang ada. Guru tahunnya orang, cari muka. Kebencian yang ada. Nggak ada keredoan di situ. Jadi ketahuilah yang naikin kita, yang pantasin kita Allah, bukan siapa-siapa. Berdagang kita. Berdagang kita dengan penuh kejujuran, niatnya baik, niatnya bagus lillahi taala insyaallah. Makanya sebelum kita berdagang, berhenti sebentar. Kalau orang main silat pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Lihat orang kalau pasang kuda-kuda lalu disepak sama lawan, jatuh apa enggak? Insya Allah enggak jatuh, andai kata jatuh sedikit. Kenapa? Udah siap. Begitu pula kalau kita dagang, mau dagang kita berhenti sejenak, pasang kuda-kuda, apa pasang kuda-kuda? Niatin billahi ta'ala bihaulillah wa -kuwatillah. Dengan daya dan kekuatan Allah, aku berdagang, ya Allah. Aku serahkan kepadamu, ya Allah. Insya Allah, perdagangan kita, walaupun awal sepi, tapi perdagangan kita itu adalah perdagangan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi sekarang sepi, nanti insya Allah berkah. Mbak, berkah itu enggak mesti banyak, sedikit kalau berkah cukup. Tapi yakinlah ketika perdagangan itu diberkahi sama ya Allah, diridai nama Allah, nanti berkah. Tapi ketika kita berdagang, kita mengandalkan kemampuan kita manusia, apalagi sampai kita bersekutu sama setan, jin, kita panggil apa begitu ya, supaya laku, ketahuilah perdagangan kita itu perdagangan yang tidak diridai Allah. Walaupun rame, sesungguhnya itu gagal. Tidak Allah ridhoin. Apapun juga kalau kita niatin Allah, pasang Allah, sandarkan diri kita kepada Allah, insya Allah. Jadi perdagangan yang diridhai oleh Allah. Ngajar kita, mau berumah tangga kita, mau kuliah kita, mau pasantren kita, mau apa aja, kita lihat Allah Subhanahu wa taala sukses semua dan yakin mau beli tanah kita kita sandarkan kepada Allah yakin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah sampai tapi kalau bukan karena Allah bakal susah bakal susah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung amin orang-orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dijauhkan daripada tuntunan nafsu walaupun cuma sedetik Allah jauhkan kita amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab